Selamat siang, salam sejahtera bagi dan adik-adik di sini. Kami sambut dengan baik. Yang pertama ingin kami sampaikan adalah salam hangat dari Pak Menteri. Seharusnya Pak Menteri itu hadir di sini, tetapi Pak Menteri ada kegiatan di Konferensi Asia Afrika. Oleh karenanya, paduka duduk bersila kaki, santap hidangan gulainya nangka. Kami pidato beranikan diri karena mewakili Bapak Menpora. Oleh karenanya hadir di sini, para pejabat-pejabat teras, para ASDEP, Pak Imam Gunawan, Pak Junedi, Pak Sapril, kemudian Pak Amar, ada Pak Sapan, juga ada tim ahli kita, Pak Galih, kemudian Pak Salehidan, ada juga yang lain-lain ada di sini. Semua menyambut kedatangan adik-adik semua. Adik-adik hadir kemari adalah dalam rangka menyampaikan petisi untuk kelestarian lingkungan, untuk menjaga bumi kita. Dan itu dilakukan oleh adik-adik dari SMK Negeri 26. Yang notabene adalah para pemuda. Apa yang adik-adik lakukan itu adalah suatu pekerjaan yang besar. Walaupun kalian datang keliling dari sana kemari dengan jumlah kurang lebih 500 orang. Tetapi ibarat kita ini di tengah laut, adik-adik melemparkan sebuah batu yang kecil, kemudian menghasilkan ombak yang besar. Satu pantun, kalau membelah buah cempedak, jangan dibuang, elok dimakan. Kalau pemuda sudah berkehendak, jangankan negara dunia bisa kita taklukkan. Oleh karenanya kami mengucapkan terima kasih dan mari kita sama-sama menandatangani sebagai bukti kita di bawah kibaran bendera merah putih yang kita lihat, dan itu adalah pusaka yang mengandung nilai merah. Artinya berani, putih aslinya suci, dan dia berkibar di atas sebuah tiang yang tegak, tanda keberanian, dan melambaikan ibarat api yang memancarkan keberanian dan kesucian di seluruh penjuru tanah air kita. Oleh karenanya di bawah sang merah putih kita tanda tangani petisi untuk melestarikan bumi kita, bumi Indonesia dan bumi dunia dan bumi ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita lestarikan dan menjadi hidup kehidupan kita baik di dunia dan di akhirat. Itu yang dapat kami sampaikan kepada Bung Herul. Kami ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak. Nanti kami mohon ikut menandatangani agar gerakan ini menjadi sebuah gerakan yang besar, menjadi ombak di tengah lautan yang memancarkan gelombangnya ke seluruh penjuru dunia. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak pejabat yang lain.